Beredar viral video detik-detik mahasiswa mengadang mobil yang membawa Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Video viral diunggah di akun Instagram @kabarnegeri. Pada unggahan video itu, Kabar Negeri meluluskan keterangan, baru-baru ini viral video penghadangan mobil yang ditunggangi Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin oleh puluhan mahasiswa di Palembang, Sumatera Selatan. Wapres Ma'ruf Amin beserta mobil iring-iringan rombongan yang dikawal ketat berhasil diterobos puluhan mahasiswa tersebut. Mobil mewah jenis Toyota Alphard warna hitam bertuliskan Indonesia dihiasi bendera merah putih itu sempat menghentikan laju kendaraan lantaran mahasiswa mencoba merangsak masuk ke barisan petugas pengatur lalu lintas. Mobil yang dikawal Paspampres dan polisi militer dibantu petugas keamanan dari TNI Polri itu sempat kewalahan menjaga barisan mahasiswa tersebut. Diduga aksi pengadangan tersebut spontan oleh mahasiswa lantaran aksi unjuk rasa tolak kenaikan BBM tak pernah didengar oleh pemerintah pusat, tulis Kabar Negeri. Let's go!